Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam kerahiman Allah. Hari ini Senin, 28 Maret 2016. Saudara, berbagai perasaan muncul ketika orang datang ke makam Yesus, dan itu yang terjadi dengan perempuan-perempuan yang setia bersama dengan Tuhan, baik dalam saat sukacita maupun di dalam duka cita yang mereka alami. Ada rasa takut sekaligus sukacita ingin berjumpa dengan Yesus yang ada di dalam makam. Pengalaman perjumpaan melahirkan kegembiraan. Dan ketika Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus menyampaikan salam. Salam bagimu. Saudara, sebuah salam yang menggetarkan jiwa. Sebuah salam yang membuat mereka ingin mendekati dan memeluk Yesus. Serta dengan penuh ketulusan hati menyembah Dia. Perasaan yang sungguh luar biasa yang boleh mereka alami. Mereka makin percaya akan sabda yang telah dikatakan Yesus. Bahwa Dia akan bangkit, Dia akan mulia dan akan membawa mereka. Pengalaman ini ternyata terjadi sebaliknya. Ketika orang-orang yang tidak percaya, kaum tua-tua, Farisi dan Yahudi, mereka mencoba untuk mengecoh supaya para pengawal mengatakan Yesus diambil oleh para murid. Saudara, saya terkasih dalam Tuhan. Peristiwa kebangkitan mengajak kepada kita untuk mewartakan apa yang benar, apa yang baik, yang terjadi sesungguhnya, yang dialami oleh setiap orang. Ketika kita mengalami rasa sukacita akan Tuhan yang baik, akan Tuhan yang penuh kasih, akan Tuhan yang penuh damai di dalam hidup ini, baiklah kita mewartakannya itu seperti Yesus sendiri meminta kepada para perempuan untuk pergi dan mewartakan kepada saudara-saudara yang lain. Pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Semoga saudara, kita pun juga boleh dan mau mewartakan Tuhan yang bangkit di dalam hidup kita. Karena Dialah sumber sukacita dan kehidupan ini. Amin.